Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang saya hormati keluarga besar ahli musibah, yang saya hormati Pak RW, Pak RT yang sempat hadir, bapak-bapak para tokoh agama, tokoh masyarakat, ulama, kiai, ustaz, para orang tua saya, guru-guru saya, ibu-ibu jemaah sekalian yang insya Allah semuanya dimuliakan, dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun juga kita senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan selaku umat Muhammad yang baik, tentunya selawat dan salam senantiasa kita sanjungkan ke hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat mengabarkan kepada Rasulullah bahwa Abu Ja'far meninggal dunia, maka Rasulullah menyuruh para sahabat untuk melayat ke rumah keluarga Abu Ja'far dengan membawa apa yang dapat dibawa. Maka berkatalah para sahabat pada saat itu, dan memang kalau zaman Rasulullah SAW itu bertakziah ini tidak kenal waktu, yang sempat pagi-pagi, yang sempat siang-siang, yang sempat sore-sore, yang sempat malam-malam, terus mereka bergiliran datang. Tentunya kondisi kita berbeda dengan kondisi zaman Rasulullah. Yang jelas zaman Rasulullah dulu tidak ada pegawai negeri, jadi tidak terikat dengan waktu. Ditunjang dengan berbagai macam keterangan yang lain, maka ada ulama menyimpulkan bahwa bertakziah ini paling tidak ada dua tujuan pokok. Yang pertama, kita menghibur, meringankan beban, paling tidak beban rohani daripada keluarga ahli musibah. Dan yang kedua adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita yang masih hidup ini. Mari kedua masalah ini dalam beberapa menit ke depan kita bicarakan bersama. Hadirin, peristiwa yang menimpa almarhumah ini, peristiwa yang kita kenang malam hari ini, memang inilah akhir daripada sebuah perjalanan hidup manusia di atas dunia ini. Saya katakan di atas dunia karena perjalanan masih panjang. Maka itu agak keliru ketika ada orang mengupacara pelepasan jenazah, dia katakan kita antar ke peristirahatan yang terakhir. Kuburan bukan yang terakhir, perjalanan masih panjang. Tapi ini akhir daripada semua perjalanan di atas dunia ini. Adalah sesuatu yang tidak dapat kita tolak, adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari, adalah sesuatu yang tidak dapat kita lari daripadanya, adalah sesuatu yang pasti terjadi kepada kita kapan saja dan di mana saja. Baik yang dalam rumah maupun yang di bawah tenda, pada dasarnya hanya sekedar menunggu giliran saja. Kalau malam hari ini kita bertakziah di rumah ini, ada kemungkinan malam besok, malam lusa, orang bertakziah di rumah kita. Sebab kita yakin dan percaya, jangankan diri kita, tapi alam ini berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Bila Allah berkehendak, maka sesuatu itu pasti terjadi. Dan bila Allah belum berkehendak, sesuatu itu tidak akan pernah terjadi. Dan kehendak Allah itu yang terjadi, dan itulah yang terbaik. Hanya saja kita kadang-kadang belum mampu menggali hikmah di balik suatu peristiwa. Kita juga yakin dan percaya bahwa ternyata kita hidup di atas dunia ini, semua kita ini pada dasarnya tidak memiliki sesuatu sedikit apapun juga kecuali dengan kemurahan dan kasih sayang Allah. Ternyata hadirin, jangankan harta pangkat dan jabatan, nyawa kita pun bukan milik kita. Kita hanya punya hak pakai saja. Maka ketika yang punyanya mengambil, mau atau tidak mau, rela atau tidak rela, kita harus mau dan rela. Karena kita punya hak pakai saja. Maka itu kepada keluarga besar almarhumah, agar dapat menerima kenyataan ini dengan lapang dada dan ikhlas hati. Ikhlaskanlah kepergian almarhumah, agar yang pergi dapat pergi dengan tenang, dan yang ditinggalkan pun tidak terlalu lama larut dalam kedukaan. Kalau soal sedih, siapalah yang tak sedih kalau dapat musibah seperti ini? Siapa yang tak sedih kalau orang yang paling dia cintai meninggalkannya? Apalagi kalau yang meninggal ini orang tua. Sebab orang tua ini sentral tempat anak berkumpul.
Kalau orang tua masih hidup, kan lebaran kumpul anak-anak di rumah orang tua. Maka kalau zaman dulu, gak mau orang jual rumah orang tua, karena itu tonggak sejarah. Kalau ini hari, gak terkeluar lagi. Rumah masih ditunggu oleh bapaknya, dijual oleh anak ini hari. Sedih. Sedih adalah sangat manusiawi sekali. Jangankan kita manusia biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja pada saat putra beliau Ibrahim meninggal dunia, sahabat melihat bahwa Rasul pun merasakan kesedihan. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu sempat bertanya, karena Ali ini sahabat yang paling rasional. Kata Ali, ya Rasulullah, kenapa kau sedih? Apa kau tidak rela? Kata Ali. Ali kata Rasul, ini tanda aku sayang kepadanya. Maka kalau di tengah rumah ada jenazah, ada yang nangis, ada yang baca Quran, lajulah. Yang nangis-nangis baca Quran, baca Quran. Nanti berhenti deh, itu nangis. Yang dilarang dalam agama bukan tidak boleh nangis, bukan tidak boleh sedih. Yang dilarang dalam agama, janganlah ketika dapat musibah berbuat, bertindak, berperilakuan seperti orang-orang jahiliyah. Atau dalam bahasa agamanya, yang tidak boleh itu meratap, itu yang tidak boleh. Nangis, sedih, biasa. Justru kalau ada orang dapat musibah dengan tak ketawa, barangkali tidak waras lagi orang itu. Sedih adalah sangat manusiawi sekali. Hadirin yang kami hormati, kalaulah seseorang sudah pergi seperti almarhumah ini, bagi almarhumah habis segala urusan yang berhubungan dengan dunia ini. Almarhumah tidak perlu nak ke masjid lagi, tidak perlu nak ke pengajian lagi, tidak perlu nak ibadah lagi. Almarhumah istirahat total. Dia menikmati apa yang dulu sudah ia lakukan di atas dunia ini. Walaisalil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang sudah ia lakukan. Namun bagi kita yang ditinggalkan, terutama bagi anak-anak keluarganya, bukan berarti tidak ada lagi yang dapat dilakukan tanda cinta. Masih ada, tapi memang sudah sangat terbatas sekali. Artinya, kalau kita ini ingin berbuat baik dengan orang tua, dengan dulur, sanak, keluarga, tetangga, atau dengan siapa saja, yang paling banyak dapat dilakukan adalah ketika orang itu masih hidup. Nah itu, Bu, mana berbuat baik dengan laki mumpung masih hidup, Nila. Ini kan kita kan sering keliru dalam masyarakat. Kadang orang tua kita masih sehat, masih pacak makan pindang, tidak boleh diurus oleh anaknya, padahal anaknya banyak. Uji wong sekayu, wong sekayu belum. Uji wong sekayu, kalau wong tua punya anak selusin, sanggup di ngurus anak selusin itu. Tapi anak yang selusin itu belum tentu pacak ngurus kedua orang tuanya. Banyak orang yang anaknya banyak, tapi orang tuanya memprihatinkan. Kalau wong tua berduit, anak jadi rajo. Tapi kalau anak berduit, jangan harap bapak jadi rajo. Kadang jadi kuli anaknya lagi ada. Kalau anak pinjam duit dengan orang tua, biasanya tidak pernah bayar. Tapi kalau orang tua pinjam dengan anaknya, lambat dikit ditagih oleh anaknya. Inilah orang tua. Maka kalau ingin berbuat baik, yang paling banyak dapat dilakukan adalah ketika orang itu masih hidup. Nah kalau sudah meninggal dunia, masih ada, tapi sudah sangat terbatas sekali. Di antaranya saja disebut dalam hadis, izamat tabdu adam kota kamalu dalam insalasin surah kotir jaria au ilmu yang takwaubi au lidin soriyan ula. Bila anak anda meninggal dunia, maka putus segala amal yang kecuali tiga, amal jaria, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan. Aku nak jelas nomor tiga, anak yang soleh yang mendoakan. Rasulullah SAW tidak menyatakan doa anak kepada orang tuanya, tidak. Tapi kata Rasul, doa anak, yang anak itu dapat predikat, dapat pangkat, dapat gelar soleh, yang dimungkinkan doa itu akan dijawab oleh Allah. Rasul tidak menyatakan doa anak yang sarjana, tidak. Doa anak yang S1, S2, walaupun S14 aman sholat dan tidak dengan tinggu lonyo. Nah, aku agak kasar. Cuma mereka kasar tak terti. Kan begitu? Itu anak sarjana bangga, luar biasa. Anak tak sholat, tenang-tenang, baik. Sekarang kita merenung sesaat, anak kita di rumah ada berapa? Kalau kita ingat, ada tak yang pacak doakan kita, kira-kira? Kan gitu? Doa anak yang saleh. Saya yakin benar, almarhumah ini sudah berhasil membina, menempa, mendidik anak-anaknya menjadi orang yang soleh dan soleha. Orang yang dekat dengan agama.
Oleh karena itu kepada keluarganya, doakanlah almarhumah dalam berbagai macam kesempatan. Karena paling-paling itulah yang pacak lagi dilakukan. Nak ngejunya makan lemak, nak pacak lagi. Nak melihatnya pakaian mahal, nak pacak lagi. Nak ngajak jalan-jalan ke Bali, Hongkong, nak pacak lagi. Kecuali dari doa-doa.